Halo, ketemu lagi dengan kita Linggo Elektronik ya. Channel khusus audio tentang audio mini ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang membuat ampli mini dengan satu transistor. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dan like channel ini dulu supaya kita tambah semangat untuk membagikan informasi atau ilmu-ilmu terbaru untuk teman-teman semuanya. Ya. Kalau sudah di subscribe, like dan bagikan ke teman-teman supaya Anda mendapatkan pahala ya. Oke ya. Nah, sudah mulai kita langsung ke intinya ya. Intinya kita hari ini mau membuat ampli mini dengan speaker 3 inci ya. Kita menggunakan transistor namanya transistor ini ya. Ini C9 Nina ya. Tidak lihat dan apa nih? Ah, kabur ya. Nah. Di sini transistor C945 ya. Penampakannya seperti ini. Karena posisi yang gelap. Nah, ini ya. Mana nih? Ini gelap nih. Nah. Oh ya. Nah, balik. Nah. Ini 945 ya. Nah, enggak kelihatan. Ya. Ini C945 ya, transistor biasa. Ini ada ELCO. Ilkunya setengah ini kecil ya, ini yang pakai berapa nih, 47 mikro 16 volt ya. Nah, ya terus menggunakan resistor ini setengah yang kira-kira sekitar ini 220 ya, 220 ya. Kita langsung pasang ya, menggunakan ini hanya satu transistor. Ini kita punya tinggi ya, ya mudah lihatnya. Ini pasang sini, kita tambah dulu timah. Pasang dulu. Kita buka seperti ini. Ya. Nah, biar mudah masangnya. Ya. Ini mana ya? Ini ke outputnya ke sini, tengah, kaki tengah. Put kaki tengah. Oke, seperti ini. Lut. Nah, oke. Okay. Sudah seperti ini. Ini kita kasih timah dulu. Tapi kita angkat dikit. Iya. Kasih timah ke timah sini. Kita pasang di kaki ya, kecil ya. Kita pasang ke sini. Nah, ini ya, kasih timah lagi. Oke, seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, langsung kita ELCO ini untuk input yang positif yang tidak ada tulisan, ada ini negatif ya. Kita kasih P
Bel, kasih timah dulu. Sini. Oke. Ya. Terus ini sambungan charge HP ini charge HP ya, sudah dipotong. Ini yang positif sini, ini ke speaker. Negatif. Oh, ini. Negatif ini ke baterai, ini salah. Ini ke baterai, ini ke sini. Kasih timah dulu. Ini. Negatif. Ini ya. Nah, ini ke baterai. Ini ke baterai. Ya. Oke. Ini baterai positif. Ini. Oke, negatif. Mana ya? Oke, untuk inputnya. Untuk inputnya ini menggunakan headset bekas juga, ya. Ini sambung. Ini terus gabungkan ke sini. Terus negatifnya ini. Sini. Positif. Oke, langsung kita sambung. Ini untuk baterainya. Mana nih baterai, mana nih? Dah, ini langsung sambung sini aja. Oke, sudah selesai seperti ini. Seperti ini guys. Ya, ini sambung ke charge HP ini. Mana ini ya. Nah, ini sambung ke charge HP. Dan ini untuk speaker ya. Ini nyambungan seperti ini ya. Kita coba tes dulu hidupkan. Ya, tes dulu hidupkan. Gunakan alat ini. Nah, ini sudah selesai kan. Sudah pastikan nih susunannya benar atau enggak ya ini ya. Yang merah nih benar nih ke arah baterai, negatif ini positif nih ya. Positif, dan ini elko nih untuk input ya. Nah, ini input. Langsung kita tes dulu ya, bunyi enggak? Kita tes dulu bunyi atau enggak. Oke, langsung kita singkirkan dulu alat-alat supaya tidak ada apa-apa. Ini kita colokkan ke charge HP. Charge HP ini ya. Ini charge HP sudah kita siapkan, tinggal kita colok sini. Cus. Oke, masuk. Kita colok ke HP ya. Oke. Oke, yang ini colok ke MP3 atau HP ini, kita punya MP3.
masalah ke sini. Oke, kan? Ini kan? Oke, mantap kan? Ini bisa kita kuatkan di sini. Ini bisa kita kuatkan di sini. Oke, dan bisa ganti lagi. Nah, mantap kan? Kuat. Ini bisa kita ganti elko yang ini, input ini. Ganti elko ini ya, untuk supaya lebih kuat ya. Nah. Oke, mantap kan? Ini satu transistor ya. Kalau dua transistor lebih kuat lagi. Nah. Rangkaian cuma seperti ini. Ya. Ini kalau dicabut ini, cabut ya, mati kan? Karena dia pakai tegangan charger HP ini, casan HP ini. Ini untuk menyuplai transistor ini ya. Nah, colokan lagi. Oke, mantap kan? Oke, itulah ilmu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Nanti kita buat yang lebih besar lagi suaranya menggunakan dua transistor C945. Nah, ini transistor C945, satu transistor ya. Gimana? Mantap kan? Suaranya kan bagus. Satu transistor. Nah, ini menggunakan satu transistor casan HP. Itulah tadi cara merangkainya ya. Kita cabut lagi. Mati dia kan. Colok lagi. Oke. Mantap. Oke, terima kasih. Salam Linggo Elektronik.